Okay, Zani, you may begin. Zani, apa ya? Halo Zani. Tadi iPhone sebenarnya tadi. Halo. Yes, you're audible, tetapi kayak shaky gitu. Oh my god, wait a second. I'm going to change my Hello, am I clear now? Guys, am I audible and clear? Yes, Ani. Oke, okay, thank you very much. Udah mau udah bisa dimulai nih Kak Zul? Yes, yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fellow debaters, welcome to our MND, our routine agenda. Selamat datang di acara kita yaitu MND atau Mandi Debate, di mana hari ini kita punya salah satu pembicara yang merupakan salah satu accredited of adjudicator dan juga seorang debater nasional, atau bisa kita bilang salah satu debater yang sudah terakreditasi tingkat tinggi dan seorang debater nasional dan salah satu debater yang sudah membanggakan argumen di kancah regional maupun internasional juga, dengan membawakan dengan membawa tema setting up the debate. So nama beliau adalah Kak Jagat Alula. Terima kasih sebelumnya Kak Jagat sudah mau menghadiri acara kita pada sore hari ini. Dan without any further ado, let's call Kak Jagat Alula. Time and place are yours. Thank you for the time, Hazani. Kak. Thank you for all the credits have been mentioned. Yeah. Oh my god, I feel so honored. Sebenarnya enggak that good sih, to be honest. Itu kayak terlalu meninggi-ninggikan. But second of all, kita langsung aja mulai ya. Can I have my screen? Ini tadi saya bakalan dibantu buat share screen enggak? Enggak ya? Sila, share screen dari Kak Jagatnya, Kak. Gimana? Cuman set up debate. Ini pesertanya dari debaters baru semua atau gimana? Baru debaters nggak? Debaters baru ya. So, saya nggak ada yang familiar sama ini.
yang baru namanya. So I will assume that we will apa? We will start from new beginning ya. Jadi meskipun mungkin udah banyak pengalaman sebelumnya in high school, mungkin udah pernah menang, it's good. Tapi nggak apa-apa kalau kita mulai dari awal lagi ya, in order to arrange our skill supaya lebih tertata lagi. So we are going to start. Masih muter-muter. Muter-muter. Ya masih loading nih. Ada. Saya boleh mulai di slide ini Prime Minister-nya aja. Okay, wait. Ya. Nah, exactly sebenarnya ini adalah slide dari apa namanya British Parliamentary System, but untuk Prime Minister-nya itu sama aja. Sama dengan di Asian Parliamentary ya, jadi to be Prime Minister itu sama aja ketika kalian di Asian Parliamentary atau di British Parliamentary. But I want to make sure ini saya audible kan ya? Yes, you are very loud and clear. Right, thank you. So disclaimer juga buat teman-teman yang lain, if you want to react or do anything, you can do that in the comment section. Atau juga kalau misalkan mau drop question, boleh juga ya. Biar nanti Hazani nggak capek buat open the session. So, let's start with Prime Minister. So, basically, Prime Minister tugasnya yang paling besar adalah bawa argumen ya, sebenarnya bukan setting up the debate. Tapi kalau Prime Minister-nya fail to set up the debate, that you are going to have very big mistake. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu besar tugasnya untuk nge-set up the debate, tapi juga nggak seminor itu. Jadi salah satu core tugasnya dari Prime Minister itu adalah set up the debate besides providing arguments ya. Karena kan debaters itu main role-nya adalah to provide arguments. Jadi di sini ada beberapa checklist yang harus di fulfill sama Prime Minister. Yang pertama yaitu adalah setting a clear debate. Nah, setting a clear debate itu ada beberapa hal yang harus dibawa. Yang pertama, ada definition. Definition itu the state before the problem ya. Definition, terus ada problem, ada stance, ada mechanism, ada goals, baru bawa argument. Jadi yang pertama tadi ada definition, problem, stance, mechanism, goals, and argument. Jadi ada 6 hal yang harus dibawa oleh Prime Minister. Right, and about the idea of definition, kita boleh. Nah, jadi ini apa buat debaters yang mungkin mau memulai karir sebagai Prime Minister harus dibuat ya checklistnya yang 6 tadi itu. Jadi supaya tahu nih mana yang belum, mana yang udah disampaikan. Jadi pas case building juga kalian pas apa nge-build setup, jadi tahu nih gimana caranya. Buat setup-nya, jadi nggak pas diskusi, lebih terarah, lebih terstruktur. Right. Next slide. Ini leader of opposition, sama aja sebenarnya sama Prime Minister, cuman ada several differences. But I will skip it for now, karena kita akan praktis sebagai Prime Minister dulu ya, di government side of the house. So we will skip it and go to the next slide. The next slide. Langsung to deputy, setting up. Ya. Setting up. Oh, langsung setting up. Mm-mm. Nah, type of motion. Type of motion. Right, clear. Thank you, Hazani. Nah, type of motion itu generally ada dua. Yang pertama, proposal. Yang kedua itu value judgment. Perbedaannya adalah, kan tadi dari beberapa checklist yang ada itu, yang harus dibawa oleh Prime Minister itu ada mekanism dan goal. Nah, perbedaannya di sini simply cuman itu aja antara proposal sama value judgment.
Kalau proposal, berarti kalian harus bawa ada mekanisme, ada goals-nya. Kalau di value judgment, you don't have to bring the mechanism and you don't have to bring the goals. Nah, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau proposal, ya, you are, basically you are proposing something. Kayak kita mengajukan sebuah program. Nah, jadi kalau misalkan kita mengajukan sebuah program, tentu dia harus ada mekanisme perjalanannya seperti apa, mekanisme pelaksanaannya kayak gimana, tujuan yang mau dicapai itu apa. Nah, seperti itu. Contohnya itu misalkan seperti this house would intervene North Korea. Biasanya proposal motion itu ada, dia pakainya this house would atau ada kata should. Kalau ada would, ada should, berarti itu udah proposal motion ya. It needs mechanism and it needs goals. Nah, contohnya yang di ini, this house would intervene North Korea. Berarti bagaimana kalian akan mengintervene North Korea. Kan soalnya kalau misalkan diartiin motion-nya, kita akan mengintervensi Korea Utara. Nah, berarti gimana nih? Kenapa dia perlu mekanisme? Kan nggak mungkin kalian akan tiba-tiba, tiba-tiba mengintervensi. Nah, bentuk intervensinya itu akan seperti apa? Nah, itu yang perlu dijelaskan pakai mekanisme step by step. Mungkin pertama, the way kalian untuk mengintervensi itu bisa seperti, kayak gimana ya? Bisa seperti involving in their politics dengan membuat mereka dependen. Misalkan ngasih mereka bantuan. Tapi kira-kira masuk akal nggak sih ngasih bantuan ke Korea Utara? Nah, itu dibuat lebih logical aja ya. Cuman, I hope that portrayal bisa make you understand about how mechanism in order to give mechanism upon intervene. Nah, atau contoh yang kedua, this house believes that parenting rights should be contingent upon completing primary education. Nah, berarti di sini mekanisme yang perlu dibawa adalah mekanisme seperti apa yang harus dilalui oleh parent tersebut supaya mereka bisa punya hak untuk menjadi parent. Nah, kan kalau di sini motion-nya artinya parenting rights should be contingent upon completing primary education. Jadi minimal untuk jadi orang tua itu harus sudah lulus pendidikan primer itu kayak ini ya, SD, SMP. Nah, itu termasuk SD, SMP kalau nggak salah primary education ya. Nah, jadi kalau dari motion-nya itu, mekanisme kalian mungkin sebagai di government adalah dengan minimal yang namanya orang tua itu harus sudah lulus SD atau SMP. Nah, itu bisa jadi mekanismenya. Bisa juga kalian tambahin yang lain. It could be based on your own creativity gitu. Kalau misalkan kalian nge-imagine ada problem yang mungkin bisa terjadi, nah gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dengan providing another mechanism yang bisa dibawa di Prime Minister. Nah, itu fungsinya mekanisme. Kemudian kalau di value judgment itu basically about judging something whether or not it is bad or whether or not it is good. Nah, contohnya biasanya ini pakai regret ya. Biasanya nggak ada should, nggak ada would. Basically it is about regretting something. Example-nya, this house regrets the rise of consumerism. Consumerism udah pada tahu kan? Consumerism is actually the behavior of buying things upon your own purchasing power. Jadi dia orang-orang yang kebiasaan untuk belanja di luar kemampuannya itu termasuk consumerism, konsumtif. Nah, jadi gimana nih konsumtif itu, apakah dia hal yang baik atau enggak? Nah, jadi basically perdebatannya akan based on that, tapi setup-nya you just need to bring the definition, problem, stance, and then ya udah brings argument. Setup-nya cuman definisi tadi,
masalah sama stance aja, nggak perlu mechanism sama goals. Karena kenapa dia nggak perlu mechanism and goals? Because basically itu bukan sesuatu hal yang bisa dihilangkan atau sesuatu hal yang bisa dibuat baru gitu. Nah, itu bedanya value judgment sama proposal. Hopefully sampai di sini itu udah clear ya penjelasannya. Right. So, contoh yang kedua hopefully bisa analisis sendiri ya. We are going to go into the next slide. Nah, we are going to more detail. Definition. So what is basically definition is we should define the key terms in the motion. Jadi yang harus didefinisikan itu adalah motionnya secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan motionnya itu tidak bisa didefinisikan secara keseluruhan, mungkin ada beberapa istilah-istilah yang harus didefinisikan tersendiri. Nah, itu harus dipisah seperti itu. Misalkan nih di sini contohnya, this house celebrate the rise of feminist cult. Nah, celebrate, kalian udah familiar nggak sama kata celebrate? Kalau misalkan belum, you need to define that in another way. Nah, cara nge-define-nya itu bisa pakai sinonim atau portrayal of case. Tapi kalau celebrate ini gampangnya pakai sinonim aja. Celebrate kalau nggak salah sinonimnya bisa pakai support. Jadi basically this house support the rise of feminist cult. Nah, kalau celebrate-nya kan udah di-define, yang selanjutnya harus di-define adalah feminist cult. Sorry, I have to mute you. Right. Selanjutnya ada feminist cult. Kalau mungkin feminist cult masih belum banyak yang familiar, soalnya saya juga masih belum familiar sama what is feminist cult exactly. But I think that feminist cult, in definition that I found on Google, it is actually tentang sekte-sekte feminis. Jadi kayak mereka pemuja, penganut feminis, tapi masih dalam keagamaan. Mungkin contohnya ada di, kalian pernah dengar aliran Islam yang tapi perempuan boleh jadi imam, atau perempuan sama cowok, perempuan sama laki-laki itu mereka boleh satu saf. Nah, itu adalah salah satu contoh feminist cult. Nah, jadi kalau kalian susah nge-define feminist cult, kasih example-nya itu kayak gimana. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu caranya ya. Iya, ya, tentang yang highly integrated family ini bisa dicari sendiri karena tadi saya nggak nyari. Right. Soalnya biar cepat nih kita ke workshopnya. Sampai di sini mungkin semoga bisa dipahami ya. Mungkin ada pertanyaan, Kak, di kolom chat. Boleh, ini Mazul yang nanya kalau di THS itu proposal, this house support. It can be, bisa jadi support. Support termasuk kok proposal. Tapi gimana ya? Ya, pokoknya masalah mekanisme itu it based on your own creativity gitu ya. Jadi mau ditaruh 5 mekanisme, 10 mekanisme, or 1 mekanisme, it based on your creativity sama satu tim. Pokoknya terserah kalian aja. Right? Next one. Definition challenge ini buat opposition, so we are not going to talk about this. Let's move on to the stance. Right, about stance. Stance ini basically about what is your, kamu tujuannya berdiri dalam room of the debate itu apa? Jadi apa yang kamu dukung sebagai government team? Misalkan di sini, simpelnya ya, jadiin aja motionnya itu sebagai stance kalian sendiri. Jadi misalkan
This house would set Truth and Reconciliation Commission to the victim of 1998. Stance-nya ya udah, our stance as government team, we want to set up the TRC and prohibit people from going to trial. Jadi kayak basically motion-nya itu yang dijadiin sebagai stance. Sama problemnya yang dibalik. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham yang motion pertama, so let's keep it into the second one dulu. This house regrets the rise of choice feminism. Choice feminism. Saya lupa choice feminism itu apa. Tapi simpelnya seperti itu ya. Kalau stance itu gampangnya, motionnya itu aja yang dipotong. Jadi this house word-nya itu di cut, and then voila, you get your own stance. As simple as that. Nah, let's move on to the next slide. The next slide udah habis ya? Belum kelihatan nggak? Udah, opposition approach-nya di skip. Oke, okay. Udah habis berarti materinya cuman sampai segitu aja. Jadi as simple as that ya sebenarnya setting up the debate itu materinya cuman secuil. Cuman that's the hardest thing to be prime minister. Nah, sekarang let's focus on the motion yang ada di ini. Apa yang I already sent in the chat box. Nah, there are several motions, so let's go into the example saja ya. Nah, I want to go to the kira-kira menurut kalian yang paling sulit motion nomor berapa? Can I have somebody to choose? I want to hear the voice of the first one, Kak. Siapa nih? Siapa itu? Zul ya? Saya nggak mau dengar Zul deh. Saya mau dengar dari Diana Mega Pratiwi. Are you there? Iya, Kak. Right. Diana, sampai sejauh ini, paham nggak pembahasan tadi? Insya Allah paham dikit, Kak. Dikit ya. Okay, semoga ada gambaran dikit. So we are going to move into the example. Menurutnya Diana, motion yang paling susah di chat box itu yang mana? Yang kedua, Kak. Yang kedua, this house would ban pay letter service. Pay letter service ya. Bentar, Kak. Okay. Hitungan kelima. 1, 2, 3. Yang pertama, Kak. Yang pertama. Cancel culture. Okay. This house regrets the dominant use of cancel culture by social movements. Right. Di sini, okay, thank you. Siapa namanya tadi? Diana. Thank you, Diana, for the for the answer ya. Thank you udah ngebantuin milih. Sekarang saya mau minta tolong siapa? Antia. Halo Antia. Silakan di-unmute Antia. Ya, iya Kak. Hi Antia, so is it your first time to be prime minister? Antia pernah jadi prime minister nggak sebelumnya? Nggak Kak, adanya kemarin. Maksudnya kalau di SMA debatnya pro kontra gitu, nggak pakai yang apa prime minister sama yang 4 tim itu, nggak Kak, yang 2 tim doang.
Oh iya, tapi ini tetap kok sama Prime Minister itu first speaker maksudnya. Oke. Okay. Oke, okay, pernah jadi first speaker kan? Pernah kelas 2. Biasa sih pembicara kedua. Okay, tapi pernah. Oke, okay, jadi intinya pernah. Nah, let's focus on into the first motion. Kira-kira yang harus di-define di sana apa aja? Arti mosinya ini ke apa? Arti kalau dalam bahasa Indonesia dewan ini menyesali penggunaan secara dominan dari cancel culture oleh social movement, oleh gerakan sosial. Gini deh Antia, listin saya beberapa hal yang harus didefinisikan. Dewan ini maksudnya ntar lu kak sebutin arti emosinya dulu. Maklum nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Artinya dewan ini menyesali. Menyesali penggunaan budaya. Penggunaan secara berlebihan. Oh, penggunaan secara berlebihan. Dari cancel culture. Kalau nggak ngerti cancel culture, biarin aja gitu. Oleh gerakan sosial. Nah, mana yang Antia nggak ngerti itu listin saya. Oke, okay. Pertama yang harus didefinisikan adalah penggunaan budayanya. Budaya apa yang akan berlebihan gitu, sama yang gerakan sosialnya. Ini mostly-nya diperuntukkan untuk siapa? Oke. Okay. Lebih ke aktornya. Seperti itu, Kak. Aktornya, oke, okay, boleh. Baik. Thank you, Antia, for the answer. Jadi ada dua ya, basically dari Antia, yang harus didefine. Yang pertama, dominant use of cancel culture, sama yang kedua itu adalah social movements. Basically sebenarnya ada tiga, dominant cancel culture sama social movements. Cuman dominant of cancel culture itu bisa diartiin jadi satu juga, didefine jadi satu. But basically kayaknya di sini masih belum banyak yang paham cancel culture. Cancel culture itu kayak kita menolak keberadaan seseorang, menolak keberadaan sesuatu. Misalkan kayak kemarin siapa ya yang pernah di cancel ya? Ya, itu tau artis yang pernah di cancel nggak sih? Yang pernah di cancel di Indonesia? Saiful Jamil kan? Saiful Jamil. Bukan konsernya yang di cancel, oh my god. Saiful Jamil kak pernah mengalami cancel. Oh ya, exactly benar. Saiful Jamil tuh pernah di cancel. Oh. Jadi cancel itu kayak society-nya itu menolak, ya dia di reject gitu. Nah, jadi udah kelihatan ya cancel culture itu apa? Kayak. Oh ya, Ariana pernah di cancel juga karena dulu pernah ngejilat donat orang kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita fokus ke contoh dari Saiful Jamil. I think itu udah quite representative. Nah, jadi contoh cancel culture itu adalah orang-orang Indonesia kayak nggak mau lagi nih ngelihat Saiful Jamil tampil di televisi. Nah, itu udah termasuk cancel culture. Nah, kan soalnya sebelumnya Saiful Jamil tuh jadi artis kan, kayak tampil di TV, tapi sekarang udah ditolak karena semua masyarakat Indonesia nggak ada yang mau ngelihat dia tampil di TV lagi. Nah, itu udah kena cancel. Nah, jadi dominant use of cancel culture itu berarti adalah penggunaan cancel culture secara berlebihan. Jadi kayak orang-orang ini, siapa yang ngegunain? Social movements. Nah, social movements ini kan perlu di-define juga. Social movements itu artinya, coba biar saya nggak ngomong sendiri, social movements ada yang mau nge-define nggak? Social movement itu artinya gerakan sosial. Mungkin kalau nggak tahu definisi dari social movement,
kalian bisa sebutin contohnya aja langsung. Nah, contoh dari social movement itu misalkan kayak feminis, apa lagi? Lagi ya, Tia? Feminis, selain feminis, ada apa lagi? Jangan Papua Merdeka ya, itu teroris. Environmentalist. Environmentalist, benar. Labor union. Itu udah termasuk ya. Pokoknya yang kayak gitu. Feminis, labor union, environmentalist. Nah, seperti itu termasuk orang-orang yang bergerak di social movement. Basically, social movement itu aktivis sih maksudnya. Nah, jadi kalian bisa cari tuh aktivis-aktivis. Contohnya kayak feminis. Nah, sekarang baru kalau sudah diterjemahkan, didefinisikan per kata, basically sekarang diterjemahin nih, di-define arti motion-nya secara keseluruhan itu apa. Jadi, itu bisa di, kalau misalkan kalian malas ngedefine di apa namanya, di definition kayak yang pertama tadi, bisa didefinisikan di stance pas kalian udah masuk ke stance. Nah, jadi what we want to regret, misalkan kita yang kita mau regret adalah ketika aktivis-aktivis menolak keberadaan menggunakan cancel culture ini secara berlebihan. Misalkan kayak masalahnya baru sedikit aja, itu orang-orangnya udah di-cancel gitu. Ketika mereka disinggung dikit, tiba-tiba mereka di-cancel. Nah, kayak mereka itu nggak mau ngasih second chance, padahal mereka ini baru kayak pertama kali mungkin berbuat kesalahan tersebut. Nah, seperti itu. Contohnya kayak siapa ya? Mungkin bisa dicari ya example-example yang ringan, atau mungkin Saiful Jamil itu bisa dibawa juga sebagai example-nya. Kan Saiful Jamil tuh baru pertama kali ya doing that, even if it is bad ya. Nah, that's bad. Mungkin seharusnya dikasih second chance. Nah, dari motion ini kira-kira problemnya yang muncul apa? Nah, tadi kan kita udah masuk ke definition. Definition-nya mungkin udah kelar sampai segitu aja, baru masuk ke problem. Problemnya kira-kira kalau gerakan sosial ini menolak segala sesuatu hal itu secara berlebihan, itu dampaknya apa? Mungkin kalau tadi yang sudah saya sebutin, orang-orang nggak akan dapat second chance. Padahal, basically, secara filosofi, human itu kan adalah makhluk yang bisa berbuat salah, yang tidak luput dari dosa, yang nggak sih? Jadi kayak berbuat kesalahan, it's okay, but it is allowed as long as kesalahannya itu nggak too much. Contohnya kayak kayak killing people misalkan, killing person just because of they are happy to do it. Nah itu kan kayak mereka membunuh untuk kesenangan, itu udah nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau misalkan mereka membunuh karena mereka nggak sengaja misalkan, do they deserve second chance? Nah, kalau secara filosofikal kan sebenarnya mereka nggak, orang-orang yang tidak sengaja membunuh kan sebenarnya berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua, yang nggak sih? Kalau dibandingin dengan orang-orang yang membunuh untuk happiness. Nah, jadi that's yang apa, kesempatan orang-orang yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua itu yang at the end malah nggak dapat kesempatan kedua. Nah, jadi dampak negatifnya adalah itu. Mungkin problemnya bisa bawa itu ya. Satu, definition problemnya berarti udah clear. Stance-nya juga tadi langsung aja. Stance kita adalah untuk nge-regret the dominant use of cancel culture by social movement. Jadi simple aja kalau stance itu ambil dari motion-nya. Nah, karena ini termasuk dari value judgment motion, basically setup kalian udah selesai tuh sampai di sana. Nah, jadi segampang itu sebenarnya kalau setting up the motion, setting up the debate. Kira-kira sampai sini bisa ada gambaran nggak? Ada kak, ada. Oke. Okay.
Hazani, kira-kira waktu kita tinggal berapa menit lagi nggak? Lagi ya. Maybe you can ask this thing to Kak Zuli or Kak Ziza. Oke, okay. Zul, tinggal berapa menit lagi? Bisa 17.45 mili. Oke deh, sampai 17.35 aja ya. Kasihan nih orang-orang mungkin belum beli takjil. Right. Okay, nah, kita move on ke question Q&A aja deh, Hazani, biar ini ada interaktifnya. Sebelum ke praktis. Oke, okay, thank you very much. Maybe, ya, yeah, itulah penyampaian materi. Kita udah mendengarkan terkait jumlah stance yang so maybe untuk 20 orang yang di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang dibingungkan atau mungkin mau langsung praktis saja. Ayo silahkan, you can raise your hand or just unmute yourself. Boleh saya bertanya? Oke, okay, why not? Lalu Muhammad Al-Lidia emang andalan ini satu. Oke, silahkan dengan senang hati. Oke Kak, mungkin pertanyaan saya mungkin lebih ke kayak meminta pengalaman Kakak gitu yang pernah dilaluin gitu. Pernah nggak Kakak ngalamin yang sama sekali blank, nggak paham sama motionnya gitu, sama nggak ngerti sama sekali sama apa yang mau dibawa sama motion itu, terus masalah yang ada di motion itu juga sama sekali Kakak nggak paham gitu. Nah, saya sering kali ngalamin hal yang kayak gitu gitu. Jadi sering banget ketemu yang motion yang sama sekali saya nggak mau bawa kayak mana, mau bawa kasusnya kayak gitu. Kakak ada tips nggak misalnya sekiranya kita berhadapan sama keadaan yang seperti itu? Oh, oke. Okay. Right. Exactly ya. Sebenarnya ini masalah yang spesifik. Ya, sampai sekarang saya juga masih sering kok ngalamin problem yang kayak gini. Oh my God, that I'm good. Right. So sorry. Mungkin kalau dari example yang motion yang ada di chat box ya, kita coba pakai example yang ada di chat box. Mungkin masalah nomor dua ya, motion nomor dua kayaknya quiet not familiar, to be honest problemnya, kalau in daily life. Seandainya misalkan kita ketemu sama motion yang kita sama sekali nggak tahu kita nggak tahu itu masalahnya apa and we don't understand, mungkin pertama do not worry to ask apa keywords yang ada di motionnya ya, kan itu keywords mungkin ada di chat box. Bisa should ban pay later. Nah mungkin pay later kalian nggak tahu apa maksudnya apa. Kira-kira penggunaan dari should pay later itu dampaknya apa? Dampak negatifnya? Mungkin bisa bawa ke arah consumerism, ya nggak sih? Karena kan kalau Shopee Pay Later, orang-orang malah tambah konsumtif, ya nggak sih? Karena mereka bisa dapat barangnya dulu, bayarnya belakangan, tanpa mikirin, oh, sebenarnya nanti akan ada bunga yang mereka nggak tahu apakah mereka bisa bayar atau enggak. Nah, basically bisa bawa ke arah situ. Jadi, sebisanya aja yang dibawa problemnya di relate-relatein sama key terms yang cari key terms yang apa kata kunci yang paling tidak dimengerti dari motion itu, baru tanyain, baru terus kalau kan nggak mungkin tuh nanya kak ini masalah motionnya apa, itu nggak mungkin dikasih tahu, jadi tanyain kata kunci yang paling tidak dimengerti meskipun mungkin kalian paham arti bahasa Indonesianya apa, tapi untuk lebih jelasnya lagi kan mungkin kalian dikasih penjelasan lebih detail. Nah,
tanyain aja. Nah, nanti dari sana baru analisis kira-kira masalahnya, dampak negatifnya ini apa buat masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau di pay letter. I think that's all kalau untuk yang pay letter service. Siapa namanya tadi? Aditya. Ya, silakan ya, Aditya. Mungkin ya, siap-siap. Udah jelas sih penjelasan dari kakak. Berarti ya kita manfaatin pas apa namanya, pas motionnya rilis gitu loh, kayak kan pasti kita dikasih kesempatan di sana untuk diskusi, jadi kita lebih manfaatin waktu di sana gitu kayak. Benar. Nah, tapi kebanyakan itu. Sih pas motion rilis tuh kayak tim juri itu kan biasanya kayak bilang kalau kita terlalu nanya-nanya itu nanti ini akan menjadi kewenangan dari Prime Minister untuk mengartikannya seperti apa gitu. Jadi pernah saya nanya gitu, ada saya lupa kasusnya apa gitu kan, saya tidak jadi Prime Minister gitu. Saya tanya ini maksudnya yang gimana gitu, mau dibawa kemana terkait ini gitu. Disampaikan terus itu nanti akan menjadi kewenangan dari Prime Minister gitu untuk mengartikannya gitu. Ya berarti kalau apa, kalau dibilangnya gitu, ya udah minta aja bahasa Indonesianya atau contohnya apa. Kalau contoh sama bahasa Indonesia palingan pasti dikasih sih. Oh siap kak. Oke kak, makasih kak. Oke. Ada pertanyaan lagi. Oke. Hopefully menjawab ya. Hafina nih, langsung deh. Hafina di mute. Ya halo kak. Selamat sore, assalamualaikum. Well, mungkin pertanyaan saya ada pedimahnya dulu. Jadi kan dalam debate itu there are so many typical motions of debate itself, like which is proposal debate or philosophical debate, yang dimana bentar, saya nggak dengar suaranya. Oke, datanglah nanti Ara. Padahal mau kebatasan. Soalnya back soundnya terlalu jelas. Itu dengan itu loud. Anu, baik. Halo. Itu siapa? Enggak tahu. Ini siapa sih? Yulia ya. Ini yang nanya siapa? Hafina kak. Ini iya. Allahu Akbar. Oke. Yulia, can you unmute yourself please? Saya udah mute kok. Lanjut. Lanjutkan. Halo. Habina. Halo. Lanjutkan. Iya, ya. Ya. Terus yang setelah proposal debate or philosophical debate itu, which is exactly there are two types, like totally kita bakalan membuilding case buildingnya itu kan pasti bakalan beda tuh kak. Nah, yang pertanyaan saya yang pertama, kalau memang dia berbeda, bagaimana spesifikasinya dari kedua tipe mosi ini gitu loh. Jadi proposal debate itu sebaiknya kita susunnya yang pertama itu apa, or philosophical debate ini sebaiknya kita mute our first argument itu apa gitu. So my second, is that clear kak? Sorry, saya mau moving to my next questions. So my second questions is, ketika kita mau rebuttal suatu argumen atau suatu, ya itu which is asal dari opposite or team government, ketika kita mau rebuttal suatu argumen, itu tips and trick-nya untuk ngebuat rebuttal yang bagus dan langsung ngena, atau emang bisa dapat poin yang bagus, itu at least nggak usah buat poin yang bagus deh, yang bisa ditangkap sama judges-nya, wow, this is kayaknya tim ini, dia benar-benar full into the topics, kayak dia emang benar-benar merhatiin benar gitu, entah dari lawannya atau entah dari mosi itu sendiri, kayak gitu. Itu aja sih mungkin, Kak. I see. Ken, saya boleh minta inti pertanyaan nomor satu, gak? Pertanyaan nomor satu itu, Okay. Pertanyaan nomor satu itu kan jenis mosi itu sendiri kan ada banyak-banyak tuh kak. Salah satu di dua salahnya itu ada proposal debate sama or philosophical debate. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, pasti dalam case building dari tipe-tipe mosi ini kan berbeda gitu. Jadi gimana kita sebagai debater membuat proposal debate itu first argument kita itu kita harus baiknya menggunakan kalimat. Nah, atau misalnya kita mau isi first argument kita untuk proposal debate itu seperti apa, terus sama kayak philosophical debate juga sebaiknya kalau philosophical debate ini seperti apa kita harus
support argumen kita yang pertama dan yang terakhir, kedua sampai yang terakhir kayak gitu. Kita aja. Berarti maksudnya argumennya ya? Iya. Oke, sebenarnya tadi exactly saya maunya session ini khusus buat ini sih setting up the debate, soalnya kayak kalau udah masuk ke argumen it's going to be apa enggak cukup sehari gitu. But it's okay, thank you for the question. If you can answer my questions, it's okay. Thank you for the question. It's okay. I'm the one who's supposed to say thank you for letting me asking these questions. Yeah, thank you. Sure. Right. Saya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, kalau untuk proposal motion, mostly bagusnya itu pakai philosophical argumennya. Jadi philosophical sama practical argument. Jadi philosophicalnya itu dipakai buat kenapa sih kalian mau ngelaksanain proposal seperti itu. Nah, kenapa misalkan tadi this house would intervene North Korea. Kira-kira moral value yang akan kalian dapatkan ketika moral value yang nge-push kalian untuk harus ngeintervensi North Korea itu apa? Nah, mungkin bisa bawa in the name of humanity, kalian harus intervene North Korea. Kalau enggak PBB, kalau misalkan kita enggak intervene North Korea, banyak orang yang akan meninggal sehingga kita akan lose the sense of moralitas sebagai human gitu. Hak asasi manusia gitu loh. Jadi kayak kehilangan nilai-nilai memegang teguh hak asasi manusia. Nah, itu moral value yang bisa dibawa. Second of all, itu philosophical-nya ya. Jadi philosophical-nya itu basically untuk nge-justify what mechanism that you want to brought dan kenapa mechanism kalian itu need to be done. Second of all, about the practical ideas. Practical argument itu harus dibawa in order to show, untuk ngejelasin bahwa mekanisme yang akan kalian lakukan itu bakalan mulus, bakalan berhasil. Jadi ketika kalian mengintervene North Korea, bagaimana itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, bagaimana itu bisa efektif, dan dengan segala masalah yang ada di North Korea, bagaimana kalian bisa dibiarkan untuk mengintervensi negara mereka yang tertutup. Nah, seperti itu. Apa yang bisa membuat North Korea itu membiarkan kalian masuk untuk mengintervensi mereka? Nah, seperti itu. Itu yang harus dibawa di practical arguments. Atau practical argument itu bisa tentang harm and benefit. Jadi dampak negatif atau positif ketika kalian mengintervensi North Korea itu apa? Nah, ketika kalian nggak intervensi, itu dampaknya apa? Itu bisa masuk ke practical benefits juga. Nah, jadi basically kalau di proposal motion ada philosophical sama practical ya. Tapi kalau dia udah ke value judgment, itu the whole debate should be upon philosophical. Jadi kalau ada practical ideas-nya, bisa cuman mostly yang bakalan di count sama the judges itu adalah the philosophical ideas. Jadi it's not biasanya motion-motion tentang value judgment yang regret consumerism itu argumentsnya itu mostly tentang filosofis. Jadi nggak ada yang terlalu praktikal. Nanti kalau bawa yang praktikal itu biasanya nggak terlalu dihitung sih. Meskipun ya at least ada gitu ya. At least ada yang dibawa. So I think mungkin itu aja sih jawaban buat siapa tadi? Hanifah? Hafina? Hafina, Kak. Sorry. Second questions-nya kayaknya paling penting. Sorry, rebuttal. Sorry, lupa. Nah, about the second question, about the idea of rebuttal, biasain ya, nge-rebuttal itu pakai dua layer. Ya, tiga layer sih sebenarnya, cuman minimalnya dua layer. Jadi layer pertamanya itu, rebuttal-nya pakai A-. Pakai A- dulu. Misalkan, kalian dijelasin nih dampak negatifnya yang akan muncul di sisi kalian itu apa? Jadi kan kalian diserang nih. Oh, kalian kelemahannya ada dampak negatifnya. Tapi kalian juga harus bisa ngejelasin bahwa kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu di layer pertama. Solusinya apa nih di yang udah ada di status quo? Atau ketika alternatifnya nggak ada di status quo, ya kalian bisa jelasin pakai alternatif yang kalian
ini bisa sediakan sendiri, mungkin alternatif baru yang bisa kalian sediakan sendiri. Nah, itu yang pertama, di layer pertama. Di layer kedua, jelasin juga bahwa dampak negatif yang dibawa sama tim lawan itu bakalan terjadi juga di sisi mereka. Nah, gimana caranya kalian analisis dah tuh. Dampak negatifnya yang mereka sebutin pasti juga bakal kejadian kok di sisi mereka. Nah, jadi kayak ada dua layer tuh rebuttal-nya. Yang pertama, kalian bisa menyelesaikan permasalahan itu ketika dampak negatif itu ada di sisi kalian. Yang kedua, dampak negatif itu nggak cuma ada di sisi kalian doang. Jadi itu akan ada di kedua sisi, jadi simetris. Jadi juri nggak bisa nih menangin tim lawan karena hanya karena mereka bilang bahwa oh di tim kita bakalan ada masalah ini, tapi di tim mereka juga bakalan ada masalah tersebut, jadi kreditnya sama gitu. Gimana Hafina, hopefully understandable. Yeah, I'm really thankful for the for your answering because it really helps me. Thank you. Hopefully kita punya another time ya in order to practice that, karena oh my god, sure. That's very interesting sih to practice. Yeah, sure. About rebuttal. Okay, thank you Kak. Okay, thank you. Nah, ini udah karena udah jam 17.10, gimana nih Hazani, kita udah mencapai batas waktu. Yeah, Kak, I think it's enough for today. Udah clear semua kan ya? Kayaknya. Kak Zul, kita bisa tutup enggak sih? Iya, yeah. Thank you so much for everyone. Okay, saya boleh closing dulu nggak sih? Oke, okay, silakan. Okay. Yeah, go ahead. Baru aja mau kasih closing statement ke Kak Jaga. Oh, okay. Thank you. Right. Thank you for attending this session. I'm so sorry for the very short session for today about the how to set up the debate. I think it's very important to understand this at the very beginning karena ini termasuk core issues in order to let the debate run in a good flow and hopefully bisa nanti praktis di motion-motion yang ada di chat box. Nah, nanti itu bisa dianalisis. Kalau misalkan punya further question, you can approach me through private chat lewat WhatsApp atau lewat grup WhatsApp yang kita bareng juga boleh. Discussion-nya di grup argumen boleh. So I think that's all from me. Thank you. I give it back to Hazani. Okay, Kak. Terima kasih banyak untuk sharing session-nya hari ini. I think that's all ya. Apa yang bisa kita simpulkan adalah setting up the debate itu sebenarnya simple. Cuma kita aja yang gak mau belajar gitu. Okay. I think that's all that I can say. Please untuk semua debater, jadinya jangan sampai pernah ketinggalan untuk agenda rutinitas kita, karena NUDC dan KDM itu udah dekat dan masih banyak dari kita yang masih belum ada persiapan, masih banyak persiapan yang belum kita lakukan. Jadinya at least tetap ikuti Monday debate untuk di episode selanjutnya. Maybe closing statement for me, thank you for all participants, 22 orang yang masih bertahan sampai menit ini. Terima kasih untuk Kak Jagat, terima kasih untuk semua partisipan yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Mari kita tutup agenda kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Okay, I think that's all. Thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Jagat. Thank you, Hazani. Thank you, Debate Department. Thank you, everyone. Alef ya, silakan cari takjil. Yeah, you can leave the Zoom, guys.